sahabat Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi wa mazid. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughlik wal khatim lima sabak, nasir lil haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdalil azim. Amma ba'du. Pada kesempatan ini ya kita mungkin sedikit berupaya untuk memahami cerita kisah yang Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak ceritakan kepada kita, kisahkan kepada kita tentang para nabi rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama 25 nabi dan rasul yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kisah para nabi rasul memberikan bekas yang amat sangat luar biasa pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu pun merupakan bekas yang amat sangat besar dan luar biasa untuk kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah Subhanahu wa taala nyatakan wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nutsabbitu bihi fa'adak, Allah Subhanahu wa taala mengatakan setiap kisah yang kami ceritakan, kisahkan kepada engkau ya Muhammad di dalam Al-Qur'an tentang para nabi rasul untuk memantapkan hatimu, itu sebetulnya kemantapan hati itu Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perlu dimantapkan hati kita. Maka di antara kisah nabi rasul yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah cerita Abul Anbiya, ayahnya para nabi, Nabi Allah Ibrahim. Dari kisah Nabi Allah Ibrahim inilah namanya menghasilkan banyak kisah cerita tentang para nabi dan rasul, terutama dari Bani Israel. Karena Nabi Allah Ibrahim memiliki anak, dua orang anak, yang besar Nabi Ismail, setelah itu Nabi Allah Ishak. Nabi Ismail anak tertua dari Nabi Allah Ibrahim yang menghasilkan hanya seorang nabi dan rasul akhir zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi Allah Ishak memiliki seorang anak bernama Yakub. Dari Nabi Allah Yakub itu memiliki 12 gabilah atau anak, yang dari 12 anak itu menjadi 12 suku yang dimiliki oleh Bani Israel. Yang terkenal dari mereka adalah Nabi Allah Yusuf bin Ya'qub bin Isma' bin Ishaq bin Ibrahim. Jadi Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya itulah suku-sukunya Bani Israel. Dan dari situlah banyak para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk Nabi Allah Ismail, beliau hanya menghasilkan satu seorang nabi rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus dari bangsa Arab, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenai cerita Nabi Allah Ismail, beliau dilahirkan di kota Syam dari bunda bernama Hajar, Siti Hajar. Yang mana beliau ini, Siti Hajar ini termasuk keturunan raja-raja sebelumnya. Dan setelah dinikahi oleh Nabi Allah Ibrahim atas persetujuan istri pertama beliau Sarah menikahlah ia dengan Siti Hajar. Dan ketika Sarah belum mendapatkan anak, tiba-tiba Nabi Allah Ibrahim mendapatkan anak dari Siti Hajar, maka timbullah kecemburuan Siti Sarah terhadap Siti Hajar. Maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Nabi Allah Ibrahim atas perintah Allah Subhanahu wa taala membawa Siti Hajar dan anak beliau Ismail ke kota Mekah dan dititipkan di sana. Sebagaimana kita ketahui, sahabat TV Nabawi dan pemirsa rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya ketika Nabi Allah Ibrahim membawa Siti Hajar dan anak beliau Ismail dan menitipkan mereka berdua di Mekah, pada saat itu Mekah dalam kondisi yang tandus, tidak ada penghuni sekitarnya. Mungkin Mekah hanya sekedar tempat yang didatangi oleh kaum-kaum yang mungkin masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari keimanan yang mereka dapatkan dari Nabi Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari semenjak Nabi Allah Adam, yang selalu mendatangi Ka'bah. Di situ ada Ka'bah yang mereka lakukan manasik, yaitu ibadat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Dan pada Nabi Rasul mereka pun melaksanakan itu ibadat sebagaimana Nabi Allah Adam melaksanakan itu ibadat, yaitu haji. Mereka pun melaksanakan itu ibadat, termasuk Nabi Allah Ibrahim. Dititiplah di situ, subhanallah, karena ya mungkin tempatnya tandus, di sekitarnya tidak ada pepohonan dan lain sebagainya. Maka kala Nabi Allah Ismail bayi, maka beliau menangis dan
ibunya berupaya untuk mencari air agar menenangkan anaknya semalam sedang menangis, bagaimana cerita yang telah kita ketahui, sampai keluarlah dari kaki kanannya Nabi Allah Ismail air zam-zam, dan dari situlah memuncrat namanya sumur zam-zam. Dari keberkahan Nabi Allah Ismail, dari semenjak adanya air maka adalah kehidupan di sekitar itu. Maka datanglah kabilah pertama Jurhum ke tempat itu, mereka melihat ada air dan ada burung, berarti ada air, ada tanaman. Maka mereka meminta izin kepada Siti Hajar untuk tinggal bersama mereka dan bisa namanya memberikan mereka air yang mereka butuhkan. Maka tinggallah mereka dengan kabilah Jurhum Nabi Allah Ismail yang terkenal masya Allah. Termasuk seorang Nabi Rasul yang Allah nyatakan dalam firman-Nya, wa idyarfa Ibrahimul qawaida minal bait wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan doa-doa yang panjang yang dilantunkan oleh Nabi Allah Ibrahim kala itu. Allah menegaskan tatkala mengangkat Ibrahim asas fondasi atau dinding dari Ka'bah, rumah Allah Subhanahu wa taala, dan Ismail membantu ayahnya untuk mengangkat kembali, membangun kembali Ka'bah. Dan ketika mereka melakukan itu, mereka pun melantunkan satu doa yang luar biasa. Doa mereka adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami pembangunan kami ini, yaitu Ka'bah. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha mendengar ucapan kami dan Maha mengetahui perbuatan kami. Dan beliau pun melantunkan doa-doa yang lain yang panjang. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa rabbana wa basbih rasulana minhum, dan seterusnya. Ini merupakan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Allah Ibrahim bersama Nabi Allah Ismail. Dan doa ini dilanjutkan untuk Nabi Allah Ibrahim minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah utus dari keturunan Nabi Allah Ismail utusan rasulan minhum, utusan dari mereka, yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Allah meminta Ibrahim minta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala setelah ia menyelesaikan pembangunan Ka'bah, di sampingnya minta agar dikabulkan pembangunan tersebut, dia minta agar Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka utusan dari kalangan mereka, keturunan Nabi Allah Ismail, seorang utusan yang akan membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada mereka Alkitab Al-Qur'an dan hikmah, yaitu ilmu-ilmu hukum-hukum dalam agama, dan membersihkan lahir batin mereka, cucikan ucapan, perbuatan, tingkah laku mereka dan lain sebagainya. Maka Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku adalah berkatnya doa ayahandaku Nabi Allah Ibrahim. Karena ini doa, sebab doa ini maka datanglah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai gabul doa yang dipanjatkan oleh Nabi Allah Ibrahim kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Mengenai Nabi Allah Ismail, ia merupakan anak tertua dari Nabi Allah Ibrahim, dan ia yang terkenal dengan nama Az-Zabih, dengan julukan Az-Zabih, yaitu seorang anak yang mau disembelih. Dengan cerita yang singkat, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an mengenai bahwasanya Nabi Allah Ibrahim bermimpi mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya Ismail. Dan mimpinya berkali-kali, dan setelah berkali-kali 2-3 kali maka ia memantapkan niatnya, dan ia pun melaksanakan akan perintah Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia ingin melaksanakan perintah Allah menyembelih anaknya Ismail, maka ia mengatakan kepadanya, ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara, wahai anakku, aku telah melihat dalam mimpiku. Mimpinya seorang nabi rasul adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kewajiban untuk mereka laksanakan. Aku telah melihat dalam mimpiku, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Maka Nabi Allah Ibrahim mendapatkan jawaban yang amat sangat membahagiakan dirinya. Maka anaknya Ismail mengatakan, ya abatif al-matumar satajuni insya'Allah minas sabirin. Wahai abaku, laksanakanlah, ayahku, laksanakan apa yang menjadi perintah Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, engkau pasti akan mendapatkan aku saat ini dan selalu insya'Allah minas sabirin, jika dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hamba yang tergolong sabar. Masya'Allah. Karena namanya taatnya, patuhnya Nabi Ibrahim atas perintah Allah untuk menyembelih anaknya.
karena sabarnya Nabi Allah Ismail untuk namanya melaksanakan apa yang menjadi tuhannya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti untuk disembelih seekor kibas yang besar, kemudian kepalanya itu, tulang kepalanya, begitu juga tanduknya, dari semenjak itu digantung di dekat mizab yang ada di Ka'bah sampai waktu dekat sebelum dibangkitkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Ini cerita yang amat sangat luar biasa bagi kita yang bisa kita ambil hikmah yang banyak. Bahwasanya dalam kehidupan ini siapapun kita, apapun kita, apapun status sosial kita, profesi kita, kita harus tabah. Tabah dalam menjalankan apa yang menjadi Tuhan, perintah Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala untuk kita laksanakan atau untuk kita jauhi. Tabah dalam menghadapi apapun cobaan ujian dalam kehidupan kita ini, selagi memang itu perintah dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, apapun yang harus kita hadapi kita harus jalankan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi Ismail kurang lebih disebutkan dalam Al-Qur'an dalam 12 ayat, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita kepada kita tentang kedatangan Nabi Allah Ibrahim setelah meninggalnya Siti Hajar. Pernah dia datang menjumpai ke rumah Nabi Allah Ismail, pada kala itu Nabi Ismail tidak ada di rumah, dia bertanya kepada istrinya. Setelah dia bertanya kepada istrinya, kemana adakah namanya Ismail, beliau mengatakan Ismail tidak ada, lagi di luar, lagi mencari sesuatu untuk kebutuhan kami. Kemudian Nabi Allah Ibrahim pun menanyakan kepada istri yang pertama, bagaimana kondisi kalian, kehidupan kalian. Beliau istri yang mengatakan, kami dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Yaitu ia mengeluhkan kepada Nabi Ibrahim tentang kehidupan mereka. Maka setelah Nabi Ibrahim memahami keluhan tersebut, ia melihat ya, kurang baik, kurang pantas, kurang tepat bagi anaknya Ismail untuk dilanjutkan rumah tangga mereka. Beliau pun titip salam kepada istrinya dan titip pesan kepada anak, pesan kepadanya, sampaikan, robahlah namanya pintu rumahmu. Maka disampaikan, ketika disampaikan, Nabi Ibrahim Ismail mengatakan kepada istrinya, itu adalah ayahku dan aku diperintahkan olehnya untuk berpisah denganmu, maka kembalilah engkau kepada keluargamu. Setelah itu Nabi Ismail menikah. Setelah namanya pergi Nabi Ibrahim, datang untuk berikutnya, maka ia kembali mendatangi rumah Nabi Allah Ismail, kemudian kembali bertanya tentang Ismail terhadap istrinya yang baru. Maka dinyatakan oleh istrinya, beliau sedang di luar rumah untuk mencari sesuatu buat kebutuhan kami. Kemudian Nabi Ibrahim menyatakan kepadanya, bagaimana kehidupan kalian. Dia mengatakan, kami dalam keadaan bahagia, senang. Dan ditanya, apa yang kalian makan? Kami makan daging. Apa yang kalian minum? Kami minum air. Maka Nabi Ibrahim mendoakan bagi mereka berdua agar Allah berkahi pada daging dan air mereka. Rasulullah mengatakan, andaikan pada kala itu mereka tidak memiliki namanya biji-biji buah-buahan, makanan-makanan yang ada, pokok seperti gandum dan lain sebagainya, Rasulullah mengatakan, kalau seandainya mereka kala itu memiliki gandum makanan, maka Nabi Ibrahim pun akan mendoakan mereka agar Allah berkahi pada bijian itu yang mereka makan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dinyatakan dalam sejarah, Nabi Ismail adalah seorang nabi dan rasul yang pertama kali mengeluarkan kalimat fasih dalam bahasa Arab. Awal man fatak lisanahu bil arabiyya al fasihah. Pertama seseorang yang namanya yang terbuka lisannya untuk berbicara dengan bahasa Arab yang fasih adalah Nabi Allah Ismail. Dalam umur yang belia, kurang lebih umurnya 12 tahun atau lebih, beliau sudah mengucapkan kalimat-kalimat bahasa Arab yang amat sangat fasih, dan beliau juga pertama seorang yang menaiki kuda. Amma awwal man raqibal khayla wasta'nasa ba'da an kana mutawahhisha. Dia adalah seorang yang pertama yang menjinakkan kuda dan naik di atas kuda dan menjadikan kuda itu namanya akrab dengan manusia setelah ia hewan yang amat sangat liar sekali. Yang pertama kali menungganginya, menaikinya Nabi Allah Ismail. Begitu juga ia adalah seorang yang pertama kali melempar busur panah.
Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada para pemuda dari keturunan beliau, "Ramu bani Israil, irmu bani Ismail, fa inna abakum kana ramian." Artinya lemparkanlah, artinya panahlah wahai keturunan Nabi Ismail, sesungguhnya ayah kalian Ismail adalah seorang namanya pemanah yang ulung, yang unggul. Karena dia tidak pernah memanah kecuali pasti tetap tepat sasarannya. Dan pemanah dijadikan olahraga yang disunnahkan dalam syariat kita oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu khail kuda adalah hewan yang digunakan untuk berperang sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam surat Al-Adiyah tentang kuda, bagaimana kuda yang digunakan untuk berperang dan bagaimana manfaatnya kuda dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam mengatakan dalam firman-Nya, "Wa dzkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya." Ingatlah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, "fil kitabi Ismail," dalam kitab ini tentang Ismail. Karena Nabi Allah Ismail tidak diturunkan oleh Allah atasnya kitab, tapi Allah turunkan kepada ayahnya wahyu, yaitu Nabi Allah Ibrahim. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengingatkan kita untuk mengenang tentang Nabi Allah Ismail. Allah mengatakan, "Innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya." Sesungguhnya Allah seorang yang shadiqal wa'd, orang yang ucapannya betul, jujur. Dalam janji jujur. Dan ia adalah seseorang rasul, utusan Allah dan nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sahabat TV Nabawi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sedikit tentang Nabi Allah Ismail. Yang jelas beliau adalah seseorang yang bangsa Arab semua, terutama ahli Hijaz, adalah anak keturunan beliau. Yang memiliki beliau 12 anak, semuanya laki-laki dari seorang istri yang tadi ketika berjumpa Nabi Ibrahim dengannya, ia mengatakan mereka dalam kondisi yang bahagia, senang. Dari istri itulah Nabi Allah Ismail mendapatkan 12 orang anak yang menjadi keturunan bangsa Arab yang ada di Hijaz dari dua anaknya. Dan beliau hidup kurang lebih 137 tahun lamanya, dikuburkan bersama ibunya Sayyidah Hajar di Hijr dekat Ka'bah, atau namanya Hijr Ismail. Nama dari Hijr Ismail, di situ beliau dikuburkan, dikebumikan bersama ibunya Siti Hajar. Ya, mudah-mudahan pelajaran sedikit yang bisa kita ambil dari pelajaran tentang Nabi Allah Ismail bermanfaat, berguna bagi kita. Yang jelas beliau adalah seseorang yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan ia merupakan seseorang yang telah mengorbankan dari awalnya dirinya untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, wahyu yang telah diwajibkan oleh abahnya Nabi Allah Ibrahim. Dan beliau termasuk seorang anak yang membantu Nabi Allah Ibrahim untuk membangun Ka'bah kembali dan menjaganya, merawatnya, dan memerintahkan anak cucunya untuk menjaga dan merawat Ka'bah yang ada namanya dikenal dengan hijab atau lain sebagainya, suqya dan lain sebagainya, itu dilakukan oleh anak keturunan beliau dari masa beliau sampai saat ini yang turun temurun, ya mereka memiliki seperti pemimpin. Yang terakhir adalah Sayyidina Abi Talib, saudara ayahanda Nabi besar Muhammad, Sayyidina Abdullah, dari kakek beliau Sayyidina Abdul Muttalib, Hashim, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang lebih berkah dari kita dari Ramadan sebelumnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk kita menggali tentang rahasia hikmah apa yang dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita dalam Al-Qur'an, dari cerita kisah tentang seorang nabi rasul yang memantapkan hati kita ketika kita membaca kisah cerita tentang mereka. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kenalkan kita dengan mereka, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan sifat-sifat yang mulia, yang agung, yang Allah berikan kepada mereka dan kita miliki, Allah berikan kepada kita dan kita memilikinya, dan mudah-mudahan kita bisa meneruskan langkah mereka dalam menjadi khalifatullah di muka bumi ini. Mungkin sekian dari saya, dan ini yang saya bisa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita, jadikan
kita termasuk min khay min khawasuwam mugwam mutlaqa hadis syahidil karim fi khairul afa al hadis sunah fa hadrat nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sirri asrar al fatiha a'udzu min syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim rabbil alamin rahmanir rahim malik yawmid din jaka nabi jaka nasa nasallu sakin salatu dajinan sahibi ghaidul mutiyadi min al-zalimin wa alaikum assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.